Terus full nyengir Bung Edo, alhamdulillah. Bobong. Iya. Berikutnya dari SD Negeri Jati Sawit 1. Monggo makadesnya. Beralamat di Jalan di Pangeran Diponegoro nomor 671 Jati Sawit Bumi Ayu. Satu-satunya SD di Kecamatan Bumi Ayu dengan letak yang strategis ya. SD Jati Sawit 1 di bawah pimpinan Ibu Janato Istihara SPD IMPD, dibantu oleh 10 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan, memiliki visi misi yang di antaranya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, unggul dalam prestasi dan menguasai teknologi. Iya, ini SD Jati Sawit 1 dengan misinya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menumbuh kembangkan kepribadian dan berbudi pekerti luhur, meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan inovatif dan menyenangkan. SD Negeri Jati Sawit 1 dengan Mayorat Santika. Ya, Santika binti Mas Diko. Iya, maju lagi. Biar kelihatan. Ayo jalan ke sana. Santika mana Santika? Iya. Pakai baju biru, pakai baju merah. Mana Santika? Oh iya. Cantik ya. Iya, silakan sawerannya Pak Kades. Terima kasih Pak Kades. Dapat kabar dari Bapak Kepala Desa Jati Sawit. Satu yang bersebelahan dengan pom bensin dan berhadapan-hadapan dengan rumah sakit tutup. Bapak Ketua EBTN Kecamatan Bumi Ayu setelah ini menerima bunga tangan. Ini prestasinya banyak sekali SD Jati Sawit 1 ya. Harapan satu putri pada lomba kegiatan ketangkasan siaga tingkat kabupaten tahun 2023 diantaranya. Silakan mereka ingin memberikan penghormatan dulu. Mas Mik, mundur lagi. Mas Mik, belakang Mik. Dekat, nah, kasih sedikit. Kepada tamu undangan, hormat. Tepuk tangan untuk SD Jati Sawit 1. Terima kasih SD Negeri Jati Sawit 1. Ini gambarnya kayak gini nyok. Terus ini gak api. Karena gue kamera gue kan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk SD Jati Sawit 1. SD Jati Sawit 1
dengan nomor rekening banknya adalah Bank Jateng. Ali, Bank Jateng. Murid-muridnya juga nabungnya di Bank Jateng. Betul. Tapi ada sebagian juga masyarakatnya Wali Murnya yang nabung di Bank Brebes dan juga di BKK. Iya. Yes, Pak Mutuk salah nggak? Pak Mutuk utang. Pak Mutuk tak. Halo. Pak Jeffrey Asalobi. Bos. Bumayu ngangen nih. Bumayu beti op siapa? Halo anak hebat. Anak hebat. Ya lo, Mbak Bintang ae dianu direspon. Ae buta ning mobil kan masih mangan ngantuk. Dari dadak karo kudu cepet, Be. Iya, kan jarak ada nemen bume, Dok. Wingi lo Mbak Kosida. Masih SD jadi sawit satu ini ternyata. Mas Igong, mana Mas Igong? Kagian, Boy. Bu, silakan, Bu. Awas, copet. Orang diinjak betul lebaran ibu. Kaya umur yakin. Semula raw umum kok. Kuntut. Iya, Bang Edo, alhamdulillah ya siang ini segar sekali minum es yang es Rika. Luar biasa ini. Maning bila maning. Ya belum ngomong-ngomong maning kok kok kali selama sejam. Sejam aja, sejam aja. Es nyong es Rika. Iya. Dijuki maning ya gelem. Dibelem kok kok kayak sing tulisan es nyong es Rika. Asli akhirnya sing diwain orang urung ketuman. Iya. Obat. Ini calungnya dari mana? Hebat sekali calungnya lu, aduh. Itu satu ya. Jadi sawit satu. Ya langsung ya. Silakan untuk menampilkan. Ya, telung baris, patang baris ya. Mati ya, ngapain calung lah bunyi gini ya wajib apa ya iya pro layar tak bunyi kayaknya gatel kan kamu joget bunyi dok nah langkah-langkah wali kota jadi sawit lah wali kota jadi sawit sohe coba aja yang satu pakai mic mbak satu pakai mic nah Wali kota jadi sawit. Karena ADD Pak Jendro. ADD. Anggaran dananya dewek. Agak khawatir. Terus. Lebih semangat lagi Pak Jendro. Assalamualaikum. Ah!
ngomong wani mulai jenjok ke sana sing seleng sok orang tau latihan gue berarti itu meco anak sing seleng sok juga saya akan wali murid deh lagi wayai latihan gue dudu lagi bojone nih ya orang orang mantap jalannya lagi joget karo dileng nah putrane pengen lo tampil jadi ini kan ya bingung sok usnya gue berjobel masuk akal iya boy luar biasa ke calon tepuk tangan untuk tim calon keren sekali. Nah, kalau kita kesel ya. Ya, kebohong sih dorong lah. Karena ini bakong royong. Betul. Silakan